Yo, halo guys, gue Leo Kucing. Jadi guys, di video kita kali ini gue udah lama banget gak main Lunox guys. Kalian tahu gue itu dulu hero yang matchingnya gue, match gue yang paling banyak itu pertama Cloud ya, kedua itu Lunox guys. Jadi Lunox tuh hero gue banget ya di zaman dulu gitu kan. Ini lawan siapa ini kita gak tahu lah ya. Lunox yang sekarang itu lebih bagus daripada Lunox yang dulu guys, karena Lunox yang sekarang itu itemnya kena buff ya, kayak misalnya Genius Wand gitu-gitu ya kemarin ya. Gue rada kurang ngikutin juga guys, cuman katanya itu kena buff dia. Jadi dia kena buffnya secara nggak langsung gitu ya, karena item-item magi itu kena buff gitu. Jadi Lunox di Gotland juga sekarang oke-oke aja guys, nggak gitu jelek-jelek banget. Apalagi lawannya Karina kan. Lunox tuh pokoknya harus flicker ya guys ya, nggak boleh sprint dia, biar dia bisa nge-combo-combo guys. Ini kita lawannya Cloud ya, seperti biasa guys. Cloud deh, hero dajjal ya guys ya. Kita bikin sepatu dulu guys. Kita nggak perlu bikin kayak steel leg plate stun gitu ya. Nggak perlu. Tidak ada ketertiban tanpa kekacauan. Kita freeze gaming dia guys. Sepertinya aku pernah bertemu denganmu. Dapat gak dia? Oh dapat ya. Oh nggak dapat ya. Dia nggak dapat satu minion tuh guys. Matildanya naik nih. Oh enggak. Kita naik deh. Kita kasih dia majuin aja, guys. Kalau dimajuin ya. Oh enggak dimajuin sama dia. Kita cicil dia, guys. Sabar gaming. Sekarang tim Matildanya ya. Ini kalau gue jahat banget nih, biarin dah. Gue jahat banget ya sama Claude-nya nih guys ya. Kita giniin aja dia nih. Tas. Dan melupakan cetak. Jati diri. Cetak. Sprint gak lu? Mati dia. Eh, sempet nge-heal dia guys. Mengapa kekerasan ini? Gak apa-apa si Benzo mati guys. Dia sempet nge-heal, sehit lagi dia bro. Nah ini kita gak perlu recall ya. Aku rela. Namanya Lunox bisa nge-heal dia guys, tapi kalau udahnya rugi satu gerobak gold. Cuan. Kita heal lagi guys. Enak main Lunox tuh. Dia tuh bisa bikin sepatu mana, gak kayak Claude. Claude kalau bikin sepatu mana tipis banget ya. Kalau Lunox bikin sepatu mana juga tetap tebel dia, karena dia mainnya Clock of Destiny ya. Ini kita bisa kayak gini nih kalau main Lunox gold. Rare gitu guys. Ini kan mananya habis nih guys. Ini buat kalian yang gak tahu ya, pasif Demonsius itu kalau kalian ngelasit minion, kalian bisa ngeheal sendiri. Ngeheal mana? Ya elah. Sebenarnya apa sih cita-cita lu, Claude? Nah. Tas. Ini kita tungguin aja guys, biarin aja guys ya. Mananya enak banget main Lunox. Ini musuhnya GG ya guys ya, kita harus fokus dulu guys. Tidak ada ketertiban tanpa kekacauan. Mau lu majuin Lunox. Mati kan dia kan? Mati dia guys, gituin gua guys. Kita harus hati-hati nih guys. Dia baru gua ngomong. Kita harus hati-hati ya. Kenapa? Karena dia bisa gituin kita noh. Kita lagi nggak ada ini, dia tahu dia gua lagi nggak ada kuning. Kita balik ini guys. Gila masa mantan Indonesia satu Lunox mau dikadalin sama Karinanya. Gold kita udah paling fat ya. Menang kita lawan Claude-nya. Ih, Claude-nya langsung bikin ini Magic Crisis. Oh dia nggak bikin sepatu, Nanti kita kalau mau counter kalau D-nya gitu ya. Kita kan mage nggak mungkin bikin WON kan, kita bikin Winter, guys. Sepertinya aku pernah bertemu denganmu di dalam mimpi. Belum sakit Lunox kalau belum jadi itu Winter. Winter Lightning. Kalau belum jadi Lightning Truncheon dia belum sakit. Keseimbangan adalah satu-satunya kebenaran. Nah, dia untung dia nyasar ke gua, guys, bukan ke YV. Mati deh dia.
Nah, kita balikin nih. Kita balikin serius-serius. Wah, ditarik. Wah, mati gua, guys. Gua yang dibalikin, guys. Teman-teman gua kabur. Gua yang dibalikin. Bentar lagi MPL season 10 nih, guys. Seru banget nih. Gua udah enggak sabar lihat meta-meta baru pro player ya. Meta-metanya bakal kayak gimana? Lagi ada player-player Filipin. Seru nih MPL season 10 nih, guys. Buset, tendangnya jauh bener. Siapa yang tahu jika ini hanya sebuah mimpi. Nah, mati nih. Mati kali. Ngapain sih Claude? Siapa yang mati, guys? Nggak ada yang mati ya? Kita bisa ke counter sama Claude-nya ya, guys ya. Kalau kita buka ulti, abis itu Claude-nya buka ulti, guys. Kayak tadi ya. Cuman karena ini masih early game, dia belum terlalu sakit. Jadi itu masih enak gua, guys. Nanti kalau dia udah dia jadi item-itemnya dia susah, rada susah, guys. Aku rela mengorbankan. Makanya kita blue winter nanti. Untuk dunia yang ah, mati dah dia. Siapa yang tahu jika ini hanya sebuah mimpi. Nice. Oke, sabar, baik dulu. Di game ini banyak yang hero-hero mereka yang counter attack gitu, guys. Kalau misalnya Lunox buka ulti, di counter sama dia. Dibalikin gitu ya. Ada Tamus, Karina, semua bisa, guys. Mengapa kekerasan ini? Kita bikin Divine Glaive langsung aja, guys. Bikin Divine Glaive, habis itu bikin Winter ya. Melupakan. Mati nih, harusnya nih. Wololololo. Wololololo. Kita buka ulti aja, guys, buat ini, guys. Gila, sakit banget. Lunox ultinya cepet, santuy jadinya. Sepertinya aku pernah bertemu denganmu di dalam mimpi. Sini, 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 gas, gas, gas. Mati dia. Nice, Claude-nya kayak Claude-nya nih. Claude-nya nunggu nih, guys. Nunggu timing dia. Aduh, Said lagi. Oke, okay, nice. Eh, siapa yang dapat lord-nya? Oke, okay, masih ada link, guys. Jadi kita buang flicker ya, enggak apa-apa dah. Oke, okay, udah di start. Udah bukain dulu, guys. Kecil dulu, guys. Aduh, gua udah buka lagi. Dipantekin nih gua sama Tamusnya tuh. Dipantekin gua, guys, sama Tamusnya, guys. Sabar. Saya ikut war dulu gua. Tamus strong banget, guys. Dapat kek. Aduh. Gua ditahan Tamus, kagak bisa ikut war gua. Dan melupakan jati diriku. Dapat tower mid ya? Lumayan. Nah, kita bikin ini, guys. Nanti udah jadi ini, kita bikin glowing ya. Bukan glowing sih, maksudnya. Nice. Sakit banget gila itu, Natalia. Tidak ada ketertiban. Bang bikin glowing, maksudnya bikin genius one. Kenapa ya ini orang ya? Nata, lihat gak Nata? Saya itu, Tamusnya. Gak boleh, balik. Oke. Okay. Tower mid-nya gak bisa, guys. Bikin Genius Wen nanti. Genius Worn. YV-nya bikin gak? Belum bikin dia ya. Anjrit, kuat banget, guys, itu hero. Aduh.
Malah dibalikin, Tamus kuat banget guys. Well played. Kita harus cari duit nih guys, buat winter guys. Kita harus ada winter nih. Sebuah mimpi. Jadi ke gua mulu ya. Tidak ada ketertiban tanpa kekacauan. Mati tuh. Siapa yang dapat lordnya? Siapa yang dapat lordnya guys? Oh, kita yang dapat. Nah, kita bikin ini guys, genius. Genius when. Si Subul ini YV-nya bikin ini. NOD. Untuk dunia. Kita bikin genius guys. Gila bener tuh hero guys. Dia buka ulti langsung ke arah gue. Langsung gue gak bisa ngapa-ngapain guys. Nice banget. Untuk ada Natalia ya. Bar. Nah mati kan lo. Wits amang. Gila kelas gak guys? Kalian bisa nge-combo kayak gitu gak perlu flicker. Ada winter guys, makanya gue berani guys tadi guys. Kalau gak ada winter gak berani gue. Bam! Kok pakai concentrate? Emang bagus pakai concentrate? Ah gak perlu concentrate bu, udah end. Ya, nangis Utamus. Sampai gue mute tuh orang guys tadi guys. Banyak cincong dia. Kebiasaan orang kalau misalnya udah banyak cincong guys ya, udah di atas langsung good game, good game, good game. Abis itu kalah guys. Itulah guys ya. Kebanyakan good game, good game. Good game, good game. Tamus, Tamus. Ah, lagi Zelensky forger.